aku Gisel, berperan sebagai Agustina di film Lagi Show yang bakalan tayang 7 Februari 2019 nanti. Sekarang mau ditantang sama Grid.id. Tukang cuci piring di Amerika. Gak laku lagi. Lalu, alihnya suka kentut. Huh? Banget, bau banget. Nurun lagi ke gempi. Iya. Bau karena aku suka makan sayur banget. Jadi kadang-kadang usus itu suka ngebersihin. Jadi kalau kentut paling bau. Orang-orang enggak tahu hal yang paling memalukan dalam hidup saya. Saya pernah keluar dari toilet dengan keadaan rok masih terselip ke dalam celana. Sudah lama di Pondok Indah. Tahun 2009 kali. Iya, dikasih tahu ibu-ibu. Mama, penting masih belum ke. Astaga, ya aku makan. Itu belum jauh. Saya merasa jelek pada saat saya gendut naik 3 kilo, 4 kilo. Jelek banget itu. Pipinya bulat banget ya sekarang. Macem-macem, karena penyebab gendutnya kadang-kadang beda-beda. Maksudnya kayak kebanyakan ini, makan yang ini, yang manis, yang apa. Jadi ya lagi ngerem-ngerem. Hal yang paling saya takutkan adalah? Aduh, kenapa jadi kayak gak ada takutnya? Bohong banget. Orangnya gini banget dah. Nothing tulus orangnya, pasrah. Paling takut gak disayang Tuhan lagi kali ya. Iya. Cewek lebih cantik. Pernah mengalami itu? Ya pasti pernah lah, zaman kapan-kapan aja. Kadang-kadang zaman dulu misalnya, zaman-zaman muda kalau punya pacar ngefans sama artis aja aku benci banget. Padahal artisnya artis Hollywood, padahal gak ada hubungannya ya. Ya ampun, emang dasar. Saya menangis pada saat. Sedih lah, itu Gempi juga tahu. Gimana? Dengerin lagu melo di mobil, nangis. Gitu. Nah, film India? Iya, nangis. Gitu-gitulah. Kalau saya tidak jadi penyanyi, presenter, pemain film, saya akan jadi... Tukang cuci piring di Amerika. Sumpah, saya sempat mikir, ini hidup saya bagaimana ya nanti kalau ngaco-ngaco segala macam di Indonesia berbeda nggak sama saya lagi. Saya ditunggu cuci piring aja di Amerika. Kayaknya kalau di sana tuh hidup ya, biarpun pendapatan berapa, hidup-hidup aja gitu loh. Orang nggak mesti di sini, mesti duit banyak biar hidupnya gampang ini itu segala macam. Kalau di sana kayaknya rata-rata aja gitu loh ekonominya. Jangan ditiru ya, cita-cita yang kurang mulia. Kayaknya jadi apa ya, tukang makeup aja deh. Saya akan berhenti dari dunia entertainment ketika saya. Gak laku lagi. Ya, tapi kan kita pasti punya daya juang untuk bisa terus berkarya atau pokoknya untuk berkehidupan, entah dari manapun itu gitu. Tapi kalau aku percaya kalau masalah rezeki pasti sudah diaturin. Yang penting kita usaha mau gimana pun berkarya di dunia entertainment juga maksimal mungkin pasti aku kerjain. Cuman sampai mana rezekinya ya monggo. Orang yang paling berharga ya? Mama, Gempi, semuanya keluarga ya berharga. Ngerubah masa lalu, alihnya ya apa ya? Yang dirubah mungkin pemahaman diri atas semuanya ternyata soal ilmu kehidupan. Mau dirubah banget. Salah satunya mungkin saya merasa bahagia ketika saya makan. Gimana nggak gendut? Ketika makan manis-manis, iya itu kan langsung menaikkan hormon dopamin gitu segala macamnya, jadi happy. Iya beneran. I have to. Aduh, I have to.
Emang awan ada begitu-begitunya sebelum mati mau naik kapal pesiar. Kalau saya mah apa ya? Aku bukan tipe manusia yang bisa begitu. Jadi buat aku pokoknya hidup ini kita jalani seminimal mungkin untuk menyusahkan orang lain gitu. Pokoknya aku harus jadi orang yang menyenangkan, yang sebisa mungkin bermanfaat. Maksudnya aku untuk keluarga dan segala macam sebisa mungkin kita yang terbaik. Yang kalau bisa jangan nyusahin orang, udah gitu aja lah kayaknya. Gak punya bayangan, sumpah. Jadi mamanya Gempi yang paling baik. Oke, ya. Oke, sip. Terima kasih.